kita dikejutkan dengan tragedi malam jatuhnya helikopter yang dinaiki oleh ahli parlimen. Tuan-tuan sekalian, semoga Allah rahmatkan tuan beliau. Kekosongan ini mesti diisi. Menteri Besar faham buat kenyataan awal supaya PAS tak payah bertanding lah untuk menjimatkan perbelanjaan negara. Sebuah kenyataan, dia kata kalau nak jimat, kita kena berhenti yang boros tu dulu, yang tiris tu, yang membazir, yang rasuah. Betul. Itu saja hampir 800 bilion tuan-tuan. Kerajaan mengenakan GST. Pendapatan daripada GST dianggar 23 bilion. Tuan-tuan tahu tak ketirisan tahunan hampir 40 bilion. Bermakna kalau kerajaan hentikan pembaziran, hentikan penyalahgunaan dana negara, ketirisan, kerajaan sebenarnya tak perlu membebankan rakyat dengan GST. Sebab itu kita buat keputusan lawan tetap lawan. Ada yang menyebut, dia kata boleh tak lepas 15,000 majoriti. Saya kata walau 20,000 kita akan lawan barisan negara. Soalnya tuan-tuan, kita perlu dihargai, rakyat perlu dihargai. Bila kerajaan nak hargai undi rakyat kalau tidak ada pelarian kecil? Jalan luar yang terbiar, antara jalan yang paling bahaya, kemalangan maut hampir setiap tahun berlaku. 2-3 bulan sekali akan ada kemalangan maut. Masyarakat orang asal yang terbiar, hak mereka yang dirampas. Pulau Tioman yang diisytihar bebas cukai. Apa manfaat berbanding dengan Langkawi bagi penduduk Tioman? Tuan-tuan di sini disebut tadi oleh Sir Nizam, kenapa pemilikan tanah hanya kelompok tertentu yang meliputkan puluh ekar, ratus ekar? Nasib peneroka. Kalau tidak ada pelayan kecil, mereka tidak akan hargai kita. Betul tak? Betul. Kita perlu turun sebagai ejen perubahan. Isyarat mesti diberi kepada kerajaan. Tun Mahathir pun tak setuju dengan Najib. Kalau tuan-tuan setuju, lu fikir sendirilah. Tun Mahathir sekarang tiap-tiap hari desak Najib turun, Najib turun. Mungkin dia nak naik. Tapi yang penting, yang ditegur itu ialah penyelewengan, pembaziran, penyalahgunaan dana rakyat. Saya tidak nafi apa disebut oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tentang GST harum dan seumpamanya. Fatwa bukan untuk endorse keputusan kerajaan. Kerajaan mesti minta fatwa sebelum buat keputusan, bukan setelah laksana lalu endorse oleh Majlis Fatwa. Kita tahu perbahasan para ulama letak syarat yang sangat ketat untuk mengenakan cukai pada rakyat. Soalnya, rakyat perlu diambil duit konon untuk pembangunan negara, perkara yang daruriah dan perkara hajiah. Yang rakyat tanya, ke mana dana negara yang dihabiskan? Sehingga terpaksa dibebankan pada rakyat. Rakyat, kerajaan berniaga dengan rakyat. Mana ada negara kerajaan berniaga dengan rakyat? Dibuka kedai satu Malaysia, nak murah beli kedai itu. Rakyat bukan nak satu kedai. Rakyat nak harga barang semua murah. Baru ni keluar dalam WhatsApp group, seolah hamba Allah nak pergi mancing beli cengkering RM1, kena GST 5 sen. Kalau cengkering pun kena GST. Saya
seorang pakcik tua dia. Kita jumpa dia, tanya pakcik macam mana tentang GST. Dia kata, saya memang tunggulah GST ni Ustaz, sebab kerajaan beritahu GST baik untuk